Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antonija TV Live. Berita kali ini kami membawakan tentang Andika kangen band yang jatuh miskin dan ditolong lagi hingga kaya raya. Langsung saja kita simak beritanya di Antonija TV Live. Andika Mahesa atau dikenal Andika Kangen Band ungkap sosok yang membantu karirnya kembali naik hingga saat ini. Andika menyebut True Band Onsu adalah orang yang membantu karirnya naik. Nama Andika Kangen Band kini tengah menjadi perbincangan publik. Lantaran cara bernyanyi Andika Kangen Band diduga diledek oleh penyanyi pendatang baru Triswaka dan Sidan. Hal itu berawal dari video Triswaka dan Sidan memparodikan gaya bernyanyi Andika Kangen Band saat siaran langsung di TikTok beberapa waktu yang lalu. Andika Kangen Band selaku vokalis band tersebut sempat mengungkapkan kehidupan ekonominya yang sulit usai bandnya bubar. Di kondisi sulitnya itu ternyata Andika Kangen Band ditolong oleh sosok yang tak terduga. Andika mengungkapkan bahwa sosok orang tersebut adalah artis True Band Onsu yang memiliki peran besar dalam hidupnya. Hal itu diungkapkan Andika Kangen Band saat menjadi bintang tamu dalam YouTube The Onsu Family. Karena True Band Onsu lah, kata Andika, ia bisa bangkit dan ekonominya mulai membaik. Pertama-tama makasih buat teman-teman keluarga saudara yang sudah mendukung balik lagi Kangen Band. Yang super spesial makasih buat Pak Bensu yang akhirnya gue bisa kaya lagi. Bisa punya uang lagi karena beliau yang bawa dulu kan, kata Andika Kangen Band. Dikutip Selasa 26 April. Andika pun mengatakan saat tidak memiliki pekerjaan, suami Sarwenda itulah yang memberikan pekerjaan. Karena di saat gue ingat, di saat gue gak punya pekerjaan, gak ada Kangen Band, Pak Bensu ngajakin gue walaupun gue cuma ngikut-ngikut, tapi alhamdulillah itu malah buat nambah besar, ujar Andika. Silakan hina saya, asal jangan anak sama ibu saya. Kalau saya nggak apa-apa, tapi kalau anak sama ibu saya, kamu